Presiden Jokowi didampingi Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono jalan-jalan di Mega Mall Manado. Sontak suasana mall pada Kamis 22 Februari 2024 langsung dipadati pengunjung yang ingin menyambut orang nomor satu di Indonesia tersebut. Pada kunjungan kerjanya ke Manado, Presiden Jokowi sempatkan makan bersama dan sapa warga Manado di Mega Mall. Nampak warga menyambut hangat sambil berdesakan ingin mendekat dan foto bersama Presiden Jokowi. Momen ini pun lantas viral dan dibagikan warganet di media sosial.